You're going to Harvard. Well, maybe, you know, I don't know. You all right? Yeah. Life's crazy, huh? I mean, how cool. Apa makna kehidupan ini? Apa tujuan manusia di muka bumi ini? Apa sih yang kita tinggalkan ke generasi penerus setelah kita hilang selamanya? Pertanyaan-pertanyaan filosofis seputar kelangsungan hidup macam ini tak jarang mengisi kepala mereka yang sudah tinggalkan masa mudanya dan mulai mempertanyakan serta mengintrospeksi hidup. Ini yang selalu dipikirkan oleh sang karakter utama dalam film drama komedi Brad Status. Komedian Ben Stiller berperan sebagai Brad Sloan, seorang pria berumur 47 tahun yang tinggal di Sacramento, California, bersama istri cantiknya dan putranya yang berbakat bermain musik. Brad bekerja di sebuah perusahaan non-profit dan belakangan ini mulai mengalami krisis besar-besaran akibat menyaksikan betapa jauh lebih sukses sahabat-sahabatnya. Lihat saja Craig yang bekerja di Gedung Putih dan kerap muncul di berbagai acara TV. Lalu ada Billy mendirikan sebuah perusahaan sukses yang kemudian dijual, lalu pensiun di usia 40 tahun dan menetap di Maui bersama dua kekasih mudanya. Ada juga Jason yang merupakan seorang pengelola investasi global dan memiliki sebuah pesawat pribadi. Terakhir ada Nick, sang sutradara Hollywood yang tak kalah sukses dan kaya raya. Dibandingkan karir hebat teman-temannya, Brad merasa gagal dan mulai bingung mengapa ia tidak sehebat mereka. Brad bahkan kerap mengalami insomnia karena tak bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Bukannya tidur, ia malah sibuk melihat posting-posting temannya di media sosial dan hal ini semakin membuatnya resah. Dan mulai membayangkan betapa lebih glamor kehidupan masing-masing temannya ini. Satu insiden membuat Brad semakin terpuruk dalam depresi saat ia gagal diundang ke pernikahan Nick. Hal ini seakan-akan mengkonfirmasi semua kekhawatirannya selama ini. Ia telah dikucilkan. Ia sudah tidak lagi setara dengan teman-temannya. Di saat Brad mengalami krisis paruh baya, Troy putranya justru sibuk menyiapkan diri untuk kuliah. Troy sangat berbakat dalam bermain keyboard dan siap melihat-lihat universitas bersama ayahnya. Brad terkejut saat Troy menceritakan bahwa ia tertarik masuk Harvard dan penasihat akademisnya yakin bahwa ia sanggup diterima. Brad melihat kesempatan ini sebagai satu cara terakhir untuk mengesankan teman-temannya. Brad selalu peduli terhadap persepsi orang-orang di sekitarnya karena ia selalu mencari sebuah validitas. Satu kesalahan fatal dilakukan Troy. Troy salah melihat tanggal wawancara bersama dekan penerimaan di Harvard dan peluang untuk menjadi mahasiswa di universitas paling bergengsi di Amerika Serikat ini mulai menipis. Brad tak diam saja menerima kenyataan ini. Setelah ragu-ragu, ia akhirnya menelpon Craig, sahabat lamanya yang sering mengajar di Harvard, dan meminta tolong kepadanya. Saya akan akhiri alur filmnya sampai di sini saja, karena saya tidak mau membocorkan beberapa plot points. Memang pada intinya, Brad Status ini bukan film yang mengandalkan cerita, melainkan menekankan kepada sang karakter utama dan perjalanan psikologisnya sepanjang film. Sejak awal film dimulai, penonton bebas mengobservasi isi kepala Brad, diperkuat dengan narasi darinya yang cukup membantu, meski tidak vital, karena ekspresi Ben Stiller sudah lebih dari cukup. Brad, sang tokoh utama, adalah sosok yang kompleks. Ia terkadang tampil menyebalkan, egois, dan bahkan kekanak-kanakan. Baginya, ialah pusat dunia. Ben Stiller tampil memukau di film ini. Bukan rahasia umum lagi bahwa para aktor yang dikenal lewat aksi komedik mereka justru sanggup menghasilkan penampilan-penampilan luar biasa saat terjun ke alam drama. Robin Williams, Jim Carrey, Bill Murray, dan Adam Sandler sudah berhasil membuktikan berkali-kali bahwa menjadi seorang komedian bukan berarti tidak bisa tampil meyakinkan dalam karya dramatis. Ben Stiller sendiri sudah lumayan sering mainkan karakter-karakter kelam yang alami berbagai masalah. Bahkan ia sudah menjadi aktor langganan sineas Noel Baumbach
terbukti saat ia mempercayakan Stiller di film Green Bird, While We're Young, dan The Meyerowitz Stories. Namun perannya sebagai Brad Sloan lah yang menurut saya karya terbaiknya. Di film ini, Stiller berhasilkan memamerkan sisinya yang rapuh dan rentan. Sosok yang penuh keraguan dan kebimbangan, Brad bukan seorang ayah yang buruk, atau seorang suami yang tidak peduli. Ia hanya terlalu sibuk dan terobsesi dengan makna kesuksesan sampai ia lupa betapa beruntung dirinya. Stiller tidak sendirian di film ini dan sebagian besar filmnya, ia harus beradu akting dengan aktor muda Austin Abrams yang cukup kompeten sebagai sang remaja Troy yang pendiam namun berambisi tinggi. Menyaksikan interaksi antar ayah dan anak ini terkadang tidak nyaman dan bahkan canggung. Jelas sekali bahwa hubungan Brad dan Troy sudah tidak seakrab dulu. Namun Brad melihat momen keluar kota ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengenal lebih putranya yang beranjak dewasa ini. Sayangnya, Brad selalu gelisah dan pola pikirnya yang amburadul menjadi pemisah hubungannya dengan Troy. Belum lagi sang ayah yang mendekati usia kepala lima ini malah seakan-akan diberi adrenalin berlebih saat ia mengunjungi kota-kota kampus dan bertemu dengan mahasiswi-mahasiswi yang cerdas dan idealis. Drama komedi independen ini juga dibantu oleh sederet aktor hebat yang meramaikan filmnya sebagai sahabat-sahabat Brad. Meski tampil sejenak, penampilan mereka sangat berarti. Sebut saja Luke Wilson dan Jemaine Clement, dua aktor yang kerap menghiasi film-film komedi di sini tampil serius. Sedangkan aktor Inggris Michael Sheen kebagian peran lebih besar saat dirinya beradu akting dengan Stiller dalam satu adegan krusial. Film ini disutradarai oleh sinias sekaligus aktor dan penulis Mike White. Sebelum garap film ini, White lebih dikenal sebagai penulis naskah karya-karya komedi seperti School of Rock dan Nacho Libre. White bahkan memberikan kontribusi aktingnya saat ia cameo sebagai salah satu teman Brad yang sukses. Akhir kata, saya sangat merekomendasikan film drama apik ini, karena saya rasa semua orang dewasa dapat memahami atau setidaknya membayangkan apa yang dialami sang tokoh utama film ini. Di era media sosial sekarang ini, sangat mudah untuk mendambakan dan bahkan berfantasi mengenai kehidupan orang lain yang mungkin jauh lebih ekstravagan daripada kita. Timbul pertanyaan-pertanyaan, mengapa karir mereka lebih maju? Mengapa rumah mereka lebih mewah? Mengapa mereka lebih bahagia? Di film ini, Brad bernarasi, "This is not where I thought I'd be. It's not the life I imagined." Kalimat ini bisa dipandang dalam persepsi yang positif maupun negatif. Saya rasa kita semua pernah duduk terdiam dan mempertanyakan segala keputusan yang akhirnya menentukan posisi kita dalam hidup. Hanya kita sendiri yang menentukan makna kesuksesan, bukan orang lain. Ada satu kutipan lagi dari Brad yang saya lebih suka. "It's stupid to compare lives." Okay guys, thanks for watching this video, semoga bermanfaat. Saya selalu coba untuk membahas film-film yang jarang direview dengan harapan bahwa teman-teman akan menonton film-film yang di mata saya sangat underrated. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong dibantu support channel saya dengan subscribe, like, dan share. Saya sangat penasaran dengan pendapat kalian. Apa kalian suka film ini? Kalian suka dengan Ben Stiller? Ada masukan atau rekomendasi film untuk saya? Silakan tinggalkan komentar kalian ya. Thanks for your support and I'll see you on my next video. Cheers.